Hello guys. Kan. Siapa nama aku kan? Nama saya Muhammad Al-Khairin. Kalau dekat nama Instagram saya nama Kido-Kido, Tok-Tok, Batok Kido. Okay, hari ni kita ada kedatangan tamu. Tamu tu ialah Tam X kepala otak ni. Tubuh Vape X T-Rex. So jadilah anak dia Tam. So anak dia kita try tengok dekat luar dia punya kotak dia. Dia cakap more love less harm. Okay. Sekarang dia selalu korang nampak port system soalnya buka tepi lah, buka depan lah kan. Ni dia buka macam syurga. Dia buka macam keranda. So kita orang tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Di sini dia punya apa kena cakap ni? Apa kena cakap ni kan? Usual manual. Lepas tu kita kena bagi Tam dia punya port. Lepas tu dia kena bagi kita kena bagi cartridge. Okay, tu kita dapat kotak ni. Kotak ni dia bagi free. Ni kalau nak buat perahu boleh juga. Okay, jom kita tengok ni beauty angel ni dari dekat. Okay guys, inilah Tam di sudut yang dekat. So apa ni? So inilah Tam, ya, yeah, yang kita buka. Okay. Kamu akan dapat user manual satu. Orang akan dapat port. Korang akan dapat cartridge dan korang akan dapat USB. And then korang akan dapat sponge untuk buat kapal. Chat. Fokus lah bodoh. Fokus. Ah. Ni refillable ceramic cartridge, okey? Dia ceramic. Bukan apa orang cakap. Coil dengan kapas. Okey ni, dia dekat. Ini apa yang korang boleh nampak. Seksi kan. Profet Tam. So dalam dia sini. Ni lubang airflow. Okay. Okay, tempat isi dia dekat sini tau. Fokus. Okay, tempat isi dia dekat sini. Ni lubang. Ada lubang kat sini. Ni tempat isi dia. So korang boleh isi. Lepas tu tunggu 5 minit. Lepas tu pasang. Lepas tu kita boleh isap. Dia punya USB charge dekat bawah. Korang boleh charge. Inilah jarak dekat TRX Tam. So guys, jangan lupa untuk beli TRX Tam dekat kedai berhampiran anda. Cantik kan? Okay, setelah kita tengok ini Angel ni dari dekat, ternyata ini port bukan kaleng-kaleng. bukan calang-calang port. Sebab banyak port yang saya try, kadang-kadang dia rasa kosong, kadang-kadang cepat putus kapas. Kebanyakan yang port yang saya guna daripada 2-3 brand yang lain lah. Kadang-kadang saya rasa nikotin, Sotnik saja, tapi tak ada apa orang bilang, tak ada flavor, tak ada rasa flavor. Kau rasa pening, lepas tu kau dapat dekat lang kau. Tapi at the end kau nak flavor juga untuk biar rasa orang cakap seronok isap, betul tak? So ni, jap saya rasa lagi.
first nikotin hit, lepas tu kedua flavor, okay, ketiga kau dapat macam ni. Kalau macam contoh lah ni leaking kan, korang boleh tiup. Kalau macam korang rasa speed masuk dalam mulut flavor ni, korang boleh tiup macam ni. Biar dia rasa biar dia keluar apa orang lah, keluar flavor tu. Sebab dekat lubang ni, lubang tengah ni, ini dia punya apa orang cakap air hole. Dia macam okey macam ni. Ni subtank. So, bila kau tiup, bila leaking kau tiup, dia akan keluar dari lubang subtank ni. So macam tu juga pod TRX ni. So tengah sub. Perfecto. Yep. Sedap. Dan dijamin halal. Ni dijamin halal.